diadain nih permainan e-sport ini karena emang bikin bikin bingung. Hai pecinta YouTube ATM Sport, apa kabar? Nah hari ini gue Yudi Arianto Kuci akan mencoba e-sport. Kabarnya itu game ternyata sudah merambah ke dunia olahraga dan dinamakan namanya e-sport. Nah bahkan di Asian Games kemarin tuh di Jakarta dan Palembang sudah dilakukan eksibisi. Wih sadis banget game ya sekarang. Nah hari ini gue penasaran nih sebenarnya apa sih game e-sport ini. Dan gue cari-cari ternyata game yang paling tinggi dan menarik perhatian kalian itu ternyata game PUBG. Dan gue akan mencoba game PUBG dengan feature barunya yaitu Deathmatch. Ini sadis banget nih. Yaudah yuk, kita coba dulu yuk. Penyita itu Pantai Sport, gue udah masuk game PUBG. Gue akan mengundang teman gue. Ada ini teman kantor gue nih. Mereka sih jago main PUBG. Dan mana ya, Oh ini kayaknya. Ini kan ada deathmatch 4 lawan 4. Gue pengen tahu nih seruannya tuh seperti apa keseruannya. Yuk, let's go. Ini ada Godzilla kayak lagi promosi nih kayak dari film Godzilla kemarin nih. Oke, kita sudah sampai, udah mulai. Di sini dikasih 18 detik. Oh, di sini ada senjata, ada barrel, ada AKAR, ada AKM, ada shotgun S12K. Ini buat grip-nya. Udah ada M4, Vector, Uzi. Kayaknya kita coba pakai M4 aja lah. Kita pakai M4 karena enak M4 dari jauh. Oke, kita masuk. Kita ngambil ke tengah dulu. Biasanya tuh tengah-tengah tuh enak, bisa ngeliat kanan kiri nih. Kita ngeliat dulu nih. Oh, di kanan semua. Mereka di kanan semua. Nah, kalau gini kita bokong udah. Dapat satu, dapat dua. Enaknya bokongnya begitu tuh, is. Ada yang masuk. Ah, shit. Mati gue lagi one by one. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Kita incer. Ada yang masuk tengah. Ah. Musuhnya kejagoan, apa yang gue kecupuan, ada sebelah. Dapat dua, aduh kita mati. Kiri ada kiri. Dapat lagi bokong, paling enak tuh ngebokong. Kita lari-lari aja, lari-lari aja. Wah. Kalah sama roti. Kita unggul 2 poin. Kita ngambil tengah dulu, ngeliat pergerakan. Oh, sepertinya kiri kosong. Kita balas. Ah shit, udah loncat-loncat, udah kayak pocong gua. Tetep aja kena. Unggul 1 poin. Kesalahan gua. Wah, diserbu. Disergap. Ambil kanan, maju terus, mereka ngambil di kanan. Mereka mundur.
Kilikan-kilikan Subasa, ada dua orang di sini. Ah! Ini kilikan-kilikan Subasa perlu ada nih ya. Biar jago ngindari dari peluru, kita kalah 4 poin. Musuhnya juga terlalu barbar ini. Wah, gimana sih? Ah, udah tidur masanya kalah. Oke, beda 1 poin, kita harus ngejar. Udah ngekill 9 gua. Mati. Ini gua suka dari M4. Masih stabil kalau nembak dari jauh. Kita loncat-loncat. Penting banget buat loncat-loncat. Oke, mantap. Kita ganti AKM, 12 biji udah kita kill. Harus banyak mayat. Wah, 14 orang yang sudah kita bunuh, kita menang 4 poin, unggul 4 poin. Perlu jadi pocong-pocong di sini nih, loncat-loncat gitu. Fire. 15 orang sudah kita bunuh. Kita ngambil ngebokong aja. Dia nggak ada mana dia. Wih! Menang cuy! 40! MVP-nya gua, hoki banget gua mainnya. Gila, gila. Ternyata seseru itu, ternyata main game PUBG Deathmatch lu harus nyobain. Wah, mental olahraga, ternyata seru banget nih main game PUBG ini. Ya ternyata polanya itu 4-4 dan lu harus mainnya tuh dari tengah dulu. Karena kalau dari tengah tuh lu bisa ngeliat kiri kanan tuh, kayak spion gitu lah. Nah, gimana nih menurut kalian? Kira-kira ini cocok gak sih game PUBG ini dipertandingkan di kayak pentas olahraga? Di SEA Games, Asian Games, hingga yang tertinggi itu di Olimpiade. Gimana menurut kalian? Jangan lupa ya, komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Nah kayaknya nih, kalau kalian setuju nih gue bikin game e-sport di channel ini, gue akan bikin terus buat kalian semua, biar kalian terhibur lah. Kalau bisa, kita bakal mabar kali ya. Nah segitu dulu dari gue Yudi Arianto Guci, gue pamit, dadah.